Beredar viral video seorang camat menemukan adanya warga yang memasang bendera merah putih dengan posisi terbalik. Video viral itu diunggah di akun TikTok @dwikuncoroair dan turut diunggah lagi di akun Instagram @terangmedia. Pada video terlihat seorang pria yang disebut camat Pangkur turun dari mobil dinasnya. Ia kemudian menghampiri bendera yang terpasang dengan posisi terbalik di depan rumah warga. Camat Pangkur itu kemudian memanggil penghuni rumah, datanglah seorang pria berusia lanjut. Camat kemudian memberitahukan jika bendera yang dipasangnya dalam posisi terbalik, sehingga harus dibetulkan ke posisi yang benar. Tak hanya menegur warganya, Camat Pangkur bahkan memberikan bendera merah putih yang baru kepada warganya tersebut. Bapak Camat Pangkur Ngawi menasihati dan membenarkan warganya yang memasang bendera terbalik, tulis Terang Media menyertai unggahan video itu. Unggahan video ini sontak menuai beragam komentar dari warganet. Terlebih pada bulan Agustus ini memang diharuskan pemasangan bendera merah putih di depan rumah, perkantoran, dan gedung.